Alhamdulillah kopi gratis sudah sudah menanti nih itu, makanya kita mau update lagi nih. Karena apa? Karena kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang alhamdulillah kita bisa mendaki lapak sahabat yang ada di Curug ya. Lapak Curug Tangerang ini kita pahami banyak sekali pilihan-pilihan bisa jadi referensi buat teman-teman. Nah di sini lapak bukan cuma satu, banyak lapak yang kita bisa kunjungi pada saat kesini. Jadi nggak usah khawatir pada saat teman-teman mencari pilihan-pilihan batu akik atau permata banyak di daerah Curug Tangerang. Seperti apa keseruan yang di sini, karena kita akan coba update lapak dari Kang Jalal. Tuh, mulai dari cangklong, ringnya tuh ada titanium. Kita nggak ngopi di sini, kita langsung sambut Kang. Sehat? Alhamdulillah nih, kalau Kang Jalal itu selalu enjoy dia. Kalau sudah gigi di tangan ya kan, sudah ada yang merah-merah itu filternya, selesai udah, hidupnya udah indah aja bawaannya mah. Tuh, iya kan, hidup itu harus enjoy ya, harus happy kita. Ini kita akan coba lihat beberapa koleksi dari Kang Jalal. Yang mana nih yang bisa bikin dompet saya bergetar nih? Kita lihat dari ini dikeluarin juga akhirnya nih. Ini banyakkan virus hijau-hijau kayak kedondong ya. Ini virus apa dia masuknya? Persi atau persi ya? Virus persi. Ringnya? Perak. Perak ya? Ringnya perak. Persi ring perak. Berapa nih? Oke, pokoknya kalau yang ini nanti kan teman-teman bisa lihat. Ini sama karakternya kayaknya Kang ya, hijaunya ya. Cuman ini lebih mumbul. Perak juga. Hai, pokoknya mah di sini banyak virus nih sekarang nih. Ayo update terus. Jadi rata-rata kayaknya ini baru semua ya, karena kan kita update bulan lalu. Ini baru kita update lagi ya. Ini sapir kalau nggak salah nih. Sapir. Jadi teman-teman nyari akik atau permata ada di sini. Ini juga ruby ada. Ringnya juga jumbo-jumbo. Apa ini? Garnet? Oh garnet, saya pikir itu red baron. Cakep nih kalau red baron nih. Banyak nyari soalnya red baron yang apa, red baron yang betul-betul warna begini nih. Ini ada lagi ruby nih. Berapaan ruby? Beda-beda. Tapi ringnya rata-rata perak atau alpaka? Oh, ada yang perak, ada yang apakah. Ini kayak KTA ini? Iya, KTA. KTA apa, di berapa nih? Perak? Perak. Bahaya. Nah, nih teman-teman yang kemarin nyari KTA ini 1 juta aja. Ring udah perak. Handmade custom. Nah, ada ruby lagi. Ruby yang ini yang cutting nih ya. Ini KTA lagi nih. Banyak ini ya. Ini berapa? Perak. Wih, mantap. Nah, kita masuk ke jenis apa namanya? Jenis ini anu nih, topaz ini mah ya, topaz ring perak. Kita masuk ke black opal nih. Ini ada black opal. Ini black opal apa kalimanya? Kopi. Oh, tehnya. Tapi kayak BO dari jauh. Perak udah. Berapa? 2000. Ah, 2000 enggak apa-apa karena banyak nyari ukuran-ukuran gede itu susah. Banyak yang dari luar, kalau ini Banten. Nah, ini yang Banten nih, kita lagi di Banten soalnya nih. 2000 aja. Kalau yang ini? Sama. Teh juga? Black opal. Oh, berarti yang solid ya. Ini yang berapa? Oke, itu solid ring. Oh. Ini bagus kalau perak, enggak perlu diganti lagi ya. Coba kita pakai cahaya dah. Wah, tuh jarongnya tuh. Udah komplit jarongnya. Emang sih dia jarongnya lebih strong ini nih ya. Tuh. Iya, lebih rame. Oh iya. Lebih rame ini. Tapi masih bisa nego lah ya. Masih bisa nego. Ini yang apa? Kristal. Sama ring perak juga ya. Kita kasih berapa ini? 1,5. Ring perak. Ini solid apa-apa dia masukin? Solid ya. Udih, jarongnya juga mantep ini. Berapa? 8,5. 850.000. Wah, sasih gede ini. Tapi solid kan? Abu ya maksudnya. Tapi bukan perak dia ini ya. Kalau perak mah beda dong.
Kalau perak mah kita kasih harga yang spesial karena kan peraknya juga udah ketahuan. Nih, Kang, diterapin lagi, Kang. Saya mau update yang bacan nih. Wow, bacan juga nih. Boleh dikasih gambaran aja nih estimasi dari berapa sampai berapa bacan kita nih? Dari yang 200. Dari 200 ke atas ya. Ini bacan doko harganya dari 200.000 ke atas nih, tinggal pilih aja. Belum dikencengin. Belum. Hampir nyunsep dia. Mantap jiwa. Pokoknya harga dari 200.000 ke atas. Tinggal sih. Ini kayaknya perak nih. Jadi ada yang perak, ada yang alpaka, ada yang titanium, ada yang monel. Yang lostone. Wow, ya nih nanti kita kepo-kepoin yang lostone nih. Tinggal naik ring ya. Sudah ada pola halus. Ini perak juga nih. Warnanya silau jadi nggak terlalu jelas hijaunya. Warnanya tuh. Ini ada yang one color perak. Oh, kenapa yang bagus-bagus diperakin semua ya? Ini bagus, ini clean, udah giwang lagi. Jadi yang bagus-bagus diperakin semua, jadi kan lumayan harganya. Lumayan lah buat nyari selisih ya. Tapi nggak usah sedih tuh, ada yang lostun-lostun tuh, tinggal perakin sendiri dah. Ini titanium. Nah, kalau untuk yang lost tuh nih, ini berapaan kita kasih nih? Dari berapa? Dari 150. Oke, dari 150.000 ke atas ya. Lost tun. Lost tun. Ini sengaja emang gak dinaikin ring? Belum. Belum aja ya. Tapi kadang ada juga memang permintaan lost tune ya. Jadi mereka tinggal cari sendiri ringnya. Dan yang menarik di sini kita lengkap tuh ringnya kalau mau tuh. Tuh. Kampung sih, belum diberesin. Oh iya, betul. Jadi dia pamer habis pulang kampung ya, habis setoran ya. Untuk ring dari berapa sampai berapa nih kita kasih? Dari 50. Udah plus pasang. Ini buat sekalian plus pasang. Nah, itu. Udah plus pasang. Sekalian pasang itu ya. Biayanya plus pasang ya. Titanium tapi ya, kombinasi ya. Kalau yang one color sama? Sama. Apa beda? Titanium semua. Sama ya? Iya, yang di luar sama. Kalau untuk alpaka berapaan? Hah? 30. Ribuan aja. Ribuan. Udah plus pasang. Kita ada monel juga kan? Yang bawahnya berapaan dia? Oh, ini nih monel nih tuh. Ini yang gede-gede nih untuk pandan ya kan. Ada yang kecil-kecil juga tuh. Yang gedenya berapa? Gede mah kena 60. 60-an. Sudah mau pasang ya. Kalau yang kecil-kecil? Sama aja. Sama ya. Oh ya. Pokoknya semuanya udah include pasang. Mana lagi yang itu tuh? Nah. Ais, mantap. Ruby. Bulat-bulat. Ruby semua ini. Ada yang cutting, ada yang opal ya. Nah, ada garnet. Mamae.
Ini ruby juga nih begini warnanya. Iya, ruby. Red garnet ada lagi nih, tuh banyak nih red garnet. Nah, kalau ini giok kayaknya giok Burma ya? Iya. Warnanya banyak nih. Berapa nih? Perak? Bukan, alpaka. Alpaka. 8,5 masih bisa nego lah ya. Harga tenang aja kalau di sini masih bisa nego. Kalau ini giok nih. Iya. Giok. Jenis giok. Nah, ini juga antik nih. Tuh, cat eye. Cat eye ya? Iya. Berapa ini? 600. Kita 600.000 saja. Ini kali maya lagi. Ini ada di sini kotak berikutnya Garut ini banyak kan ya? Oh, sama ini apa Dare? Aceh. Garut. Wah, ini antik nih. Baru lihat saya nih. Ini apa batu? Warnanya begini. Cakep ini warnanya, kayak warna apa itu ya? Warna-warni sih. Berapa? 8,5. Ringnya monel ya? Monelnya monel Garut apa-apa sih kalau kayak gini? Monelnya Garut? Enggak, maksudnya monel Garut apa-apa dia masukin? Oh, Garut. Kan ada juga yang bilang Tasik apa segala macam. Ciamis ada. Oh ya, Ciamis. Tapi kalau ini yang Garut? Oke. Ini 800 masih dari harga penawaran? Oke, masih bisa nego ya. Kita juga ada nih, kita jangan lewatkan nih Kalimaya, ringnya dia pakai tanduk. Dari harga berapaan, Kang? Itu dari 150. Oke, ring pakai tanduk nih. Banyak tuh. Tuh, ini ada yang Oke, kita buka dari jam berapa, Kang? Kalau tiap harinya? Ya, jam 8. Jam 8 sampai? Jam 5. Jam 5 sore. Oke, untuk pengiriman kita layani apa gimana nih? Bisa ya, kita layani ya. Ya, kalau lagi di sini. Ya, kalau lagi di sini ya, karena kita lagi kadang-kadang mudik juga ya. Iya. Nomor yang bisa dihubungin berapa, Kang? 0852 19 83 86 68. Oke, dengan Kang Jalal ya. Pokoknya skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim ya. Tuh, saya liatin semua ada tuh. Biar kalian puas tuh koleksi-koleksi dari Kang Jalal. Semuanya kita ambil, ringnya udah ketahuan ya, titanium, alpaka, dan juga sejenis monel. Ini virusnya tuh, screenshot aja ya, bacanya juga boleh tuh di screenshot tuh. Ini cakep nih. Jadi yang bagus-bagus diringin perak semua tuh, ayo lo. Tapi tenang aja, harganya masih harga nego. Oke, Kang Jalal, makasih banyak sudah dikasih ini review. Mudah-mudahan setelah kita update ini makin ramai dan makin berkah. Sehat selalu ya, itu yang utama tuh. Oke, sahabat Daeng, kita mau lanjut ngopi nih, ntar keburu dingin kopinya tuh. Aduh, atau enggak keburu diminum sama Kang Jalal. Oke, sahabat Daeng, Kak, lightingnya nyala nih, kita matiin dulu. Oke, sahabat Daeng, itu tadi cerita saya di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Curug Tangerang. Mudah-mudahan setelah kita update makin ramai dan makin berkah. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kopi gratisnya kita close. Mantap.